Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan membuat tutorial singkat cara menginstal dan memasang aplikasi JL Tool Premium di handphone Android. Dan untuk informasi, tutorial kali ini bisa digunakan di handphone Android lain seperti Android 10, Android 11, dan maupun handphone Android lain. Dan buat kalian yang akan dan ingin mengikuti tutorial kali ini, pastikan kalian sudah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, handphone kalian sudah terpasang Root Magis atau Magis Manager. Dan yang kedua, kalian sudah mendownload semua file yang dibutuhkan, yang bisa kalian temukan link downloadnya yang ada di deskripsi video ini. Oke, berikutnya kita masuk ke tutorial utama. Cara menginstal atau memasang aplikasi JL Tool Premium di handphone Android. Oke, setelah semua siap dan kalian sudah mendownload dan menyimpan semua file yang dibutuhkan di memori internal maupun memori eksternal, langkah berikutnya, cari dan buka aplikasi Magis Manager. Lalu masuk ke menu modul. Lalu pilih install dari penyimpanan. Dan untuk informasi, Magis yang saya install di video kali ini adalah Magis dengan versi terbaru. Lalu cari file yang sudah kalian download dan kalian simpan di memori internal maupun memori eksternal. Dan kita menginstal file dengan nama lsposet. Sigis versi 1.7.2. Oke, setelah terinstall, langkah berikutnya pilih reboot system atau mulai ulang. Oke, setelah menyala kembali, kita lanjut ke langkah berikutnya atau langkah yang kedua. Langkah berikutnya, masuk ke file manager. Lalu cari file aplikasi JL Tool yang sudah kalian download dan kalian simpan di memori internal maupun memori eksternal. Install aplikasinya. Oke, setelah terinstall, jangan dibuka aplikasi JL Tool terlebih dahulu. Langkah berikutnya, kita menginstal aplikasi dengan nama NFG Multicrack. Pilih dan install aplikasinya. Lalu buka notifikasi untuk mengaktifkan modul yang sudah kalian download. Lalu aktifkan enable modul. Lalu checklist system framework. Dan checklist aplikasi JL Tool. Oke, setelah selesai, masuk ke menu home dan pastikan modul lsposet sudah aktif seperti ini. Oke, lalu buka aplikasi NFG Multicrack yang sudah kalian install. Langkah berikutnya, buka aplikasinya. Klik menu dengan nama Download Hoax seperti ini. Tinggal kalian klik. Lalu izinkan akses root. Lalu aktifkan menu on yang sebelumnya menu off. Klik dan rubah menjadi menu on. Oke, langkah berikutnya. Pilih soft close. Dan pilih menu launch JL Tool seperti ini. Lalu izinkan akses root untuk aplikasi JL Tool. Dan dapat dilihat, ikon premium di aplikasi JL Tool sudah terpasang seperti ini. Ikon mahkota di pojok kanan di aplikasi JL Tool. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial cara menginstal dan memasang aplikasi JL Tool Premium di Android. Dan tutorial berikut bisa digunakan di Android lain, Android 10, Android 11, dan device Android lainnya. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, untuk video kali ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya, tutorial Xiaomi